صلى الله عليه وآله وسلم على آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، الحمد لله أشكر ربكم ونستجد إلى الله وعالم شكري ونبت عنكم الحمد لله. Ipaste benar Allah Ta'ala, Ikuliyaki benar Allah Ta'ala, Apor-tol-tol Masjid Agung Kalitur. Dalam rangka salam berjamaah suku, saya terus sakit karena berbahagia. Saya malam mantan saja jalan untuk setiap putih pagi dengan benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kamar masjid salam berjamaah Kalitur bekal tetapi saksi yang dinamakan Allah. Salam tentang boleh saja ngatoraki dengan kesehatan yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesejahtera keluarganya juga sahabat-sahabat. Ayolah hadirun hadirun rahimakumullah, terkacau saat kita andi bekto tengah malam tujuh ringgit saja terucap naja. Kacau apa fimo? Napa saya baca? Selainnya kita membaca salawat bagi Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sektor hadis kutsi dari Jawabun Allah Ta'ala ada Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jawabun Allah Ta'ala, ya Muhammad khamsun. Kemudian ini hadis kutsi lain khamsatun tuskinu mawazina umatik. Hei Muhammad, jawabun Allah Ta'ala, bada lema hal atau lema amal, lema perkara jadi saya bisa mabro kata pengena umat jawabun Allah Ta'ala kata sebut. Kenapa saya nomor situ jawabun Allah Ta'ala membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat nika penyaksian kita dan kita memang benar-benar meniadakan Tuhan selain Allah, dan kita juga bersaksi ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kan jarang mana kita hadat kecuali dalam sampai jam berapa, dalam sampai jam yang sama ya. Emang saya tadi juga banyak-banyakan ini kan jarang. Padahal ini termasuk salah satu saya memberatkan timbangan. Sampai yang tahu saya jauh, ini dalam syahadat ini kan pada kalimat la ilaha illallah. Apa boleh pada sampai penyaksian kita. Orang sawas tahu la ilaha illallah. Ini kan cerita siapa tiangnya aras, aras ini kan singgah sananya Allah. Ini kan tiang makbul ya. Sampai Allah Ta'ala atau bu Allah Ta'ala jemu arus ke tiang ini kan mana raja katengka dengan neng pada cakup kan cak emok cakup di kuli ajar jadian. Napa jauh ke aras tiang kan itu ada bu dengan Allah Ta'ala atau ya Allah ya Rabbi katina pasti abu tidak di aku di ketika itu selama junan jadum kan itu kita nyapora dengan kagula sebab la ilaha illallah. Iyalah mulai setia campur orang yang jadi baca. Ini kan puru arsa. Ini kan berasa kalian kan oh sekali menaik. Nampak boleh buat sahabat itu. Sahabat ini kan para rabu mulai lampu. Setiap umat dari umat dengan yang Nabi ini kan sahabat. Padahal Nabi Musa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Umat Nabi Daud misalnya mau syahadat pada cara ini kan syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Daud Rasulullah. Namun manabi para nabi benotosan para nabi benotosan satu juga itu manabi mau syahadat syahadat kepada benci kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini keistimewaan kita sebagai umat Muhammad mau syahadat pada syahadat para nabi. Maka syahadat ini
istimewa Raja Kencerna, dan termasuk salah satu dari lema perkara saya sebut tadi benar-benar Allah dengan Kanjeng Nabi, saya bisa membuat tempungan dengan kita. Sampian jangan berpikir tempungan ini kepada tempungan dan berus. Sampian jangan berpikir tempungan saya ikat cerita benar-benar Allah ini kepada tempungan dan mentega dan sama sama buntan. Tempungan ini saya pakai aja walaupun lebih raja dari langit pun sumi itu tempungan. Jangan membayangkan kita tempungan ini kayak gitu. Jadi ketika situ saya pertama. Saya nomor dua, saya mabrur ke tempungan as-salawatul khamsu. Salat lima waktu. Salat lima waktu ini kita mabrur ke tempungan kita. Salat lima waktu ini kita selain ketika sarah setiapan susu-susan ambian menggaula. Coba dengan ini Nabi Kasama ambian menggaula salat duhur. Salat duhur saya lakukan ambian menggaula setiapan susu-susan dari subuh ke duhur. Ambian salat asar. Salat asar ini setiapan susu-susan saya lakukan dari duhur ke asar. Walaupun ulama banyak saya temukan itu susah-susah gini. Gini ini kan menepah bolong tak malotok juga akhirnya. Jangan gini umpang-umpang ini. Kalau belum sholat tidak isamu ratusan-susan kita. Boleh macam itu buki benar Allah Ta'ala Al-Quran Al-Hasanah yudhib nasayyid. Cuma Allah Ta'ala Al-Quran kebencian-kebencian saya akan lakukan manusia jadi bisa mainan kecubaan-kecubaan. Saya kocak kebencian kaya maksudnya sholat. Sholat itu mainan susah, bisa ngosot dengan kesalahan. Sholat tiga salen nangun sedekah susah-susah kita. Sholat tiga juga bisa jadi sambut beruk nanti tempungan dan sampai apa dulu. Bunyi perakun lalakon sholat tu sih maksud tempungan. Tiap huruf dari saya mau pun sampai dalam sholat ni kau beruk nanti tempungan kita tadi. Ini kan saya nomor dua, saya beruk nanti tempungan tempungan Allah Ta'ala. Saya nomor tiga, tempungan Allah Ta'ala kalau sudah iya jadi ya. Kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahi aliyah. Itu paling saya kanjing Nabi malai de garajina e pakon mauskan itu sabdana sarean. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Setong saat malaikat Jibril namo ida ka Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas malaikat Jibril ni kata cerita, cek pun cerita malaikat Jibril Muhammad. Inalikana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ars sehingga sananya Allah. Dan itu Allah Taala makan dekat bedu-bedu malaikat sebaju ars ni kah epekon. Leh malaikat ni kah cek pun si malaikat Jibril kata cerita kan di Nabi. Padahal itu kan kacangan semikon. Ikurus sabrul. Orang macam Anas lah. Tapi napa coba Allah Ta'ala? Coba rabak namanya Subhanallah. Dekat yang mereka kan itu mau Subhanallah, 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 Subhanallah. Terus mereka. Ternyata kalimat Subhanallah ini memberi kekuatan. Dekat malaikat kan itu. Sehingga nak Anas saya pekulikan itu terasa sedikit lebih ringan. Terasa lebih domak. Allah Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sampai depan dekat zaman Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah Ta'ala berdiri Nabi Adam. Nabi Adam ini kemarin diciptakan oleh Allah Ta'ala. Itu asin. Asin. Itu Nabi Adam ipakun oleh Allah Ta'ala maus alhamdulillah. Di Nabi Adam maus alhamdulillah. Masih keheding. Ika perempuan malaikat. Masih sabung dari malaikat. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Terus ke malam-malamnya. Terus sampai mikul ini sampai mau sekejap. Subhanallah, harus saya pekulkan ke terasa lebih demam. Ya rasa lagi lebih ringan. Kalau pun ditambahi kalimat ini, oh subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Kali itu mana Nabi-Nabi Adam, Asim. Ya paling awal ini mana Allah Ta'ala yang emakon, maus, alhamdulillah. Tapi mana Nabi Kanjeng Nabi, putar. Kanjeng Nabi ini kan lahir, Asim, langsung mau sibi. Pas malaikat dia jawab, Yarhamukallah. Karena
Karena macam mana mereka sim ni kan? Menanggung taala, abang menanggung taala, ibu aku mau, alhamdulillah macam. Jadi bengkaji Nabi itu bukti kamu betul nak membantu orang kasim, maus, alhamdulillah, sengidi, atau kiyarhamukallah, malam macam buat mereka boleh saya dapat Allah. Mohon bumi ini kiyarhamukillah, mohon Allah kiyarhamukallah. Kan pada cari tak kesah, pada setengah orang kasim yang jenar negus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu dengan kasim, maus, alhamdulillah itu kepada Rasulullah kiyarhamukallah. Kasim boleh orang kali kan? Maus pada alhamdulillah itu okey pada Rasulullah ya rahmatullah. Asim pada orang tadi kan alhamdulillah maus itu okey pada Rasulullah cari ini kan ya rahmatullah. Sampai pagal ya orang dikasim asim maus pada alhamdulillah pas Rasulullah saya pagal ini kan tegu saya satia buat Nabi ilang kiri jadi satu okey ya rahmatullah buat Nabi ilang kiri tentu kalimat kan itu bisa mabruk kata pengen paham Allah sampai dapat dengan zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh kat itu umat saya pertama kali menyembah berhala itu umat Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh ni kira-kira yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ni kagum umat tak ada panggil lain Allah, tak ada panggil sifat tu disebut. Kecuali Allah Taala terus cara jadi kan. Nah ini kan kafir malaikat disebut. Ya buat sama malaikat Jibril lah cari tangga kanjeng Nabi ni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah terus caranya ini ke subhanallah tambah ikhlas saja itu harus sampai korban berlupan sampai dapat akhirnya dengan zaman Nabi Allah Ibrahim saya pakun yang beli putera Nabi Allah Ismail saya mahu saya berdua yang beli Allah dan itu kabar yang malaikat sampai subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Terus kan? Apa tambah cemang kat itu. Aras hingga sana yang Allah Ta'ala saya pekor dari malaikat. Mereka kata ketika itu Rasulullah dari malaikat Jibril. Pas Rasulullah jawab, wa la hawda wa la quwwata illa billahi la ilaha tambah sambung kan malaikat. Ini kata dengan Nabi kan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Nama-nama dekat itu bisa memberi kekuatan dak kepada bodoh setuju insyaallah zahir dan batin. Selain kalimat kat itu bisa mabrur dak kata pengen sampian. Setiap saat telefon Rasulullah sengko amirat. Ebetto sengko amirat sengko ning tengah jalan di malam mikrat dire nangale setong tase saya tak ada tahu ia dia dede mata saya jadi yang kacau benar letak benar ia dia sengko nangale benda malaikat saya nyaromai mano tu tuju eh pengkir tase engkau abu seki malaikat jadi yang otak bermano jadi yang dari Rasulullah mohon pada orang panca subhanallah aku di saya salah dengan nangkas aku di. Tidak pasti terus lagi orang kira walhamdulillah pas malaikat dia buka kalimbeng. Ia besar kita mencengkok kalimbeng dan berada petong follow ibu kalimbeng. Tidak terus lagi wala ilaha illallah malaikat dia pas kapur berpas. Tidak pas mengucap Allahu Akbar pas malaikat dia gilam kata saya jadi. Mohon pasti terus lagi benda budak kita wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim pas malaikat jariah keluar dari tasik jariah ngatur ke atas pas nyap-nyap dari petong pola ibu kalian bengkak ain saya kemak isap pun cap-cap dari cap-cap ke ain Allah Ta'ala atur di setong malaikat saya kemak malaikat jariah atas bin atas bin benyokun lagi sabora dengan Allah Ta'ala kankui orang saya baca kalimat subhanallah wada ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Istimewa babacan ini. Kejuran raja pun ugian mereng tibi ibu tadi tu saya tebu kisah berus dari Rasulullah SAW salah setong dari lelena Rasulullah ibu tu amikna salahin dan kalimat ini tu memberatkan timbangan Nabi SAW pas si nomor lima ini tu pas si nomor empat siapa berat timbangan ini kat ini kalimat atau berzikir subhanallah wa bihamdih
Karena kau itu tahlil ifukta kan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah nanti. Tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani, berada dua kalimat kepada Rasulullah. Hafifatani fil lisan. Ringan dengan lisan yang mau dibaca tu benar. Habibatani indar rahman. Tapi kali buri benda Allah Ta'ala orang saya macam dia. Sagilatani fil mizan. Buat gua mau jari apa murah dua kalimat jari akan tempengan. Ia jari ada benar Allah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah ila Allah. Tumang dia. Allah wa bihamdi. Biar masa-masa kedengarkan terus tahlil. Jadi emang biasa yang nombor. Jadi kasih nombor 4, si nombor 5 para Rasul si Maghrib katib tengah. Yang juga itu istighfar. Istighfar menikah para Rasul artinya minta sabar. Selain na sampian pun kaudah Raja Tusa pacat padro nyon sabora ada istighfar. Niatan fi istighfar kata itu biar ngiring kencing Nabi. Pokok dah sehari sama lem biar ketong puluh kali. Karena kencing Nabi ini kan si jelas pun taat susah. Tong sentong orang si tak kedua susah. Namun beliau ini kata, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yaumin aksar min sab'ina marrah. Demi Allah sengkok dia ataupun dengan Allah. Yang seorang dengan Allah Ta'ala itu mana sebenarnya tak kurang dari ketong puluh kali. Jadi kita ni yang kira kencing Nabi ada istighfar. Saya nombor dua ada istighfar yang sabora dari Raja Tuhan Abah ini. Ban niat di nikah karena istighfar nikah juga termasuk salah satu beban yang saya bisa. Mabrur itu dengan dasar yang benar. Mabrur itu anak kita. Kecini karena lewat si mabrur itu dengan. Nanti saya gila kasat syahadat, dua kalimat syahadat. Salat lima waktu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa rakam. Subhanallah, wa alhamdulillah, wa istighfar. Sering kau dah dapat kesampian, cok fusen. Sampian mau istighfar, selama sampian kita fusen, harapun susah. Karena istighfar ini, kalau untuk sektong saya bisa, setiap sabuk, sampian merokai sabuk. Astaga sholat, tidak mau sepaling untuk terlokal istighfar. Karena istighfar rambian di dalam sholat kasa, bisa benar Allah Ta'ala isabur amin benda kekurangan-kekurangan. Bisa benar Allah Ta'ala laporan istighfar ketika epa jenak mana benda sekurang. Bahkan insya Allah, seti sabab etariman salat terbian. Istighfar terlokal ini nyamanya. Berdika istimewa, istighfar nika istimewa, melancar rajikera kita, beristighfar nika seti sabab sampian menggauda isapura susah-susahnya benar Allah Ta'ala pun mabudah di pengadil kita biar oneng cobun Allah Ta'ala inni aj'aluhu bikulli harfin min hadihin huruf min mizan askal min hab min jabal min jabal uhud cobun Allah Ta'ala tawa bakna seti selelemak ni kan saya cobun kibun Allah Ta'ala cobun Allah sabun huruf dari huruf selelemak muni mawas pun sampian jeria teti berok nan ing tempengan bahkan dari berok nan abrol boleh dari gunung Uhud sini kada guna Allah Ta'ala sabtu nahorok teti mencapkan maus ashadu an la ilaha illallah ashadu nika beri alim isrin ba'dal nika sisi alim nahorok nika pun tempengan nampian pun kau udah berok kalaban berok saya coba kibana Allah Ta'ala lebih berok dari gunung Uhud artinya sabun horok kan banyak sih mau sih saya kan ingin menikah bayar malam-malam nah kita sekolah itu disabab menghitungnya sampian menggaul semak Allah Ta'ala berkinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tor pagi ketisabab sampian menggaul tapangki satu kukus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus tapangki benar Allah Ta'ala saya pimpinan subsankan yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.